Halo guys, Nobel di sini. Kali ini saya mau review mesin pemanas ruangan. Ini tipenya itu Exclusive Blower. Nah, mau tahu review lengkapnya? Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami serta install aplikasi kami di Playstore HP kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin-mesin pengering atau mau konsultasi lagi lebih lanjut juga bisa cat nomor WA di bawah ini. Nah, untuk di samping saya kali ini ada mesin pemanas ruangan. Ini tipenya itu Exclusive Blower, untuk pemanasannya sendiri menggunakan gas LPG. Untuk spesifikasinya sendiri, nanti yang pertama dari materialnya ini terbuat dari full stainless. Nanti untuk tambah depan, sampingnya ini terbuat dari full stainless. Nanti kalian bisa lihat juga contohnya. Jadi tentunya untuk perawatannya juga sangat mudah pastinya. Lalu sudah dilengkapi juga dengan sistem kontrol yang sudah full otomatis di bagian sini. Nanti untuk komponennya sendiri, yang pertama ada power, fungsinya untuk menyalakan dan matikan dari mesinnya. Lalu ada timernya juga untuk mengatur waktu, bisa diatur waktunya maksimal sampai 10 jam. Ada thermo control suhunya juga untuk mengatur suhu, nanti kalian bisa atur suhunya dari 30 sampai 110 derajat maksimalnya. Dan nanti dari mesin ini juga sudah dilengkapi dengan peredam panas di samping kiri kanannya dan di bagian atasnya. Jadi meskipun kalian pegang dari mesinnya waktu dalam keadaan operasional, itu tidak akan terasa panas. Dan ini dari mesin ini juga sudah dilengkapi dengan silent valve-nya juga sebagai pengaman gas dan buka tutup dari gas yang tersebut. Dan nanti untuk mesin ini, untuk cara kerjanya sendiri, dia akan menembakkan udara panas yang akan ditembakkan ke dalam ruangan tersebut. Jadi nanti untuk ruangannya itu sebagai media pengeringannya tersebut. Nah, untuk mesin ini bisa kalian gunakan untuk pengeringan apa saja. Untuk mesin pemanas ruangan bisa kalian gunakan untuk pengeringan serbaguna. Nanti contohnya seperti pengeringan pakaian, laundry, untuk pakaian, untuk celana itu juga sangat bisa pastinya. Lalu untuk pengeringan material itu juga sangat bisa, seperti pengeringan kerupuk, untuk rempah-rempah juga sangat bisa nantinya. Lalu untuk ukuran ruangan nanti yang bisa direkomendasikan untuk mesin yang ini, nanti untuk ukurannya itu sendiri, itu di 2, dikali 2, dan dikali 2 meter untuk panjang, lebar, dan tingginya tersebut. Lalu untuk mesin pemanas ruangan tipe Exclusive Blower ini kami juga memiliki berbagai macam pilihan kapasitas. Nanti ada yang mulai dari semi otomatis, ada yang full otomatis juga. Lalu ada yang di atasnya lagi, ada yang tipe medium, ada juga yang tipe Exclusive Blower seperti ini contohnya. Lalu untuk kelebihan dari mesin ini juga sangat banyak tentunya. Nanti yang pertama dari material full stainless, jadi perawatannya sangat mudah. Dari sistemnya kontrol panelnya sudah full otomatis juga. Dan nanti dari mesinnya ini sudah dilengkapi dengan peredam panas. Jadi meskipun kalian pegang mesinnya tidak akan terasa panas. Dilengkapi juga dengan silent valve-nya juga sebagai pengaman gas dan buka tutup dari gasnya tersebut. Lalu dari mesin ini juga sudah dapat garansi selama 1 tahun all spare part. Dan nanti untuk pengirimannya kami juga support ke seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk mesin ini sudah dapat free packing juga waktu pengirimannya. Dan untuk yang tipe gas LPG sudah dapat free selang dan regulatornya juga. Selain itu untuk kelebihan dari Exclusive Blower ini nanti juga sudah dilengkapi dengan sistem kebocoran gasnya tersebut. Jadi tentunya lebih aman lagi pastinya. Jadi bagaimana tertarik dengan mesinnya? Nanti untuk info lebih lanjut dan pemasaran juga bisa cek nomor WA di bawah ini. Oke, setelah saya jelaskan semua tentang spesifikasi dan kelebihan dari mesin ini, lanjut aja untuk cara operasional dari mesinnya. Nanti yang pertama kalian bisa hubungkan dulu untuk selang regulator ini ke tabung gas LPG. Lalu kalian bisa hubungkan untuk stekernya ini ke arus listrik, untuk dayanya cuma 250 watt saja. Jadi listriknya tersebut digunakan sebagai penggerak blower dan sebagai sistem otomatisnya tersebut. Setelah semuanya dihubungkan, langsung aja diatur bagian panelnya. Untuk mengatur bagian panelnya, nanti yang pertama atur dulu dari timernya ini sesuai kebutuhan, maksimal sampai 10 jam. Lalu atur dari thermo controlnya ini, maksimal 110 derajat, seperti ini, nanti kalian bisa atur aja sesuai kebutuhan. Langsung aja nyalakan dari tombol powernya, seperti ini. Maka mesin sudah menyala. Nah, untuk mesinnya sudah menyala, contohnya seperti ini. Jadi nanti untuk mesinnya ini akan menembakkan udara panas ke dalam ruangannya tersebut. Lalu untuk mesinnya ini, untuk cara matikannya juga sangat mudah. Nanti kalian bisa matikan aja dari tombol powernya, seperti ini. Atau bisa juga menunggu dari timer yang kalian atur ini tercapai, maka mesin bisa digunakan kembali. Nah, untuk mesinnya ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating. Jadi nanti apabila suhu yang kalian atur ini tercapai, otomatis pemanasan akan mati sendiri. Lalu nanti apabila suhunya sudah di bawah yang kalian atur, otomatis pemanasan akan menyala kembali. Jadi nanti mati nyala selama timer yang kalian atur ini tercapai. Maka nanti mesin kalian bisa gunakan kembali. Nah, untuk mesin pengering nanti kami juga memiliki berbagai macam pilihan. Nanti mulai dari mesin pengering pertanian, kami ada model bak itu bed dryer. Ada yang model putar itu rotary dryer, ada yang memiliki atas itu vertical dryer. Lalu ada juga untuk mesin pengering makanan, kami ada model oven kabinet atau oven taraan.
Ada juga spinner minyak atau peniris minyak, ada banner kebab atau pemanggang daging kebab. Lalu ada mesin pengering serbaguna, kami ada model pemanas ruangan, nanti ada tipe gas LPG, ada juga yang tipe kayu bakar atau sekam. Lalu ada mesin pengering laundry, kami ada model pemanas ruangan seperti ini contohnya, yang tipe eclosive blower seperti ini. Ada juga tumble dryer, ada lemari pengering, ada pengering sepatu, pengering helm, dan ada juga mesin pengering karpet. Oke, terima kasih sudah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami serta install aplikasi kami di Play Store HP kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin-mesin pengering atau mau konsultasi lagi lebih lanjut juga bisa chat nomor WA di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.